Halo guys, selamat datang di channel YouTube Bian Bodikit. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih guys. Saya ditemani oleh owner mobil Alphard ini, yaitu Pak Rosadi. Pak Rosadi ini jauh-jauh dari Indramayu, betul Pak ya? Iya, betul. Dan saya berterima kasih untuk Pak Rosadi yang telah mempercayai workshop kami untuk kita upgrade mobilnya. Nah, Pak, saya ingin bertanya sedikit. Kenapa sih Bapak mobil Alphardnya ini ingin di-upgrade ke workshop kita ini? Kesannya kira-kira apa? Supaya terkesan lebih baru lagi. Oke. Dan tampilnya nanti lebih keren. Lebih keren Pak ya. Yeah. Karena nanti yang akan kita upgrade ini adalah versi yang tipe SC tahun yang 2019 atau tahun 2020. Jadi otomatis terkesannya ini akan limited edition karena lampunya ini akan kita pakai yang versi yang 3 mata dan yang pasti bumpernya juga akan kita ganti yang versi yang SC juga. Dan selain itu juga, Bapak tahu workshop kita nih dari mana nih Pak? Dari YouTube, YouTube-nya Bian Bodikit. Nah, jadi Bapaknya ini tahu workshop kami ini dari channel YouTube Bian Bodikit. Oke, tanpa nunggu basa-basi lagi, jadi mobil ini langsung aja kita eksekusi. Pak Rosadinya udah nggak sabaran ingin langsung dikerjakan. Tunggu ya guys, thank you. Kalian sudah melihat untuk di bagian before-nya, jadi untuk mobil Alphard ini kita kerjakan yaitu di bagian depan dan juga di bagian belakang. Untuk bagian headlamp, kita menggunakan lampu mata 3, karena yang mata 3 ini yang versi langsung keluaran dari Jepang. Kalau misalkan yang mata 2, itu keluaran yang versi ATPM Indonesia. Nah, mobil ini sudah ingin dijemput, jadi mobil ini akan langsung dibawa jalan ke Indramayu. Nah, saat ini saya langsung bersama dengan si ownernya. Langsung aja saya panggil Pak Rosadi. Nah, ini ownernya. Jadi, Pak, gimana setelah melihat hasil pengerjaan mobilnya di workshop kami ini? Kira-kira gimana, Pak, hasilnya, Pak? Hasilnya memuaskan, mantap, luar biasa. Oke, jadi, Pak, saya juga minta saran, Pak, untuk workshop kita dan juga dari saya juga, dari segi pelayanan, dari segi pengerjaan. Nah, itu kira-kira seperti apa, Pak? Udah cukup bagus, bagus banget. Mantap. Oke. Pak, thank you ya Pak, yeah, untuk atas kepercayaannya upgrade mobil Alphardnya ini. Nah, bagi kalian juga guys yang ingin Alphardnya di upgrade, kalian langsung aja nanti klik yang ada di deskripsi ataupun kalian langsung aja bisa datang ke workshop kami di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nanti kalian juga lihat untuk bagian afternya seperti apa. Dan bagi kalian juga yang belum subscribe, cepetan langsung subscribe karena subscribe itu gratis.